Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel ini untuk membahas semua pengetahuan tentang Islam agar dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, biasa disebut Ibad Ar-Rahman, itu memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dalam kesehariannya menjalani hidup. Habib Muhammad Baghir bin Yahya dalam Jalsatu Isnain menjelaskan Rasulullah SAW di Masjid Al-Munawar Pacaran beberapa hari lalu memaparkan 12 ciri-ciri Ibad Ar-Rahman sebagaimana dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63-74. Yang pertama, rendah hati dan tenang menjalani hidup. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Habib Muhammad Baghir menjelaskan akhlak seseorang Ibad Ar-Rahman itu penuh ketenangan, sakinah, tidak gelisah dalam menjalani hidup. Seorang Ibad Ar-Rahman akan menjauhi setiap hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertikaian atau perselisihan. Akhlak hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang jalan di muka bumi dengan tenang, dengan penuh ketenangan, penuh sakinah. Mereka melangkah di muka bumi dengan tidak gelisah, keburu-buru, dan tidak juga dengan gesekan-gesekan. Banyak orang yang melangkah di muka bumi ini senang dengan gesekan, senang dengan keributan, perselisihan, dan lain sebagainya. Kata Habib Muhammad Baghir dalam Jalsatu Isnain Majelis Rasulullah SAW. Yang kedua, ucapannya mengandung doa dan keselamatan. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Habib Muhammad Baghir mengatakan Ibad Ar-Rahman ketika ada yang mencaci atau memakinya tidak membalas dengan cacian dan makian. Terali justru menyikapi penuh ketenangan dan menyampaikan kata-kata yang baik kepada mereka. Yang ketiga, senang qiyamul lail, dan orang yang mulai malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Habib Muhammad Baghir menjelaskan bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala itu selalu bangun malam untuk melaksanakan ibadah sunnah. Mereka ruku dan sujud pada tengah malam dan berdoa atas hajat-hajatnya. Yang keempat, takut pedihnya azab neraka. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal." Quran Surat Al-Furqan ayat 65. Habib Baghir mengatakan, Ibad Ar-Rahman memiliki rasa takut akan siksa neraka jahanam, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari azab neraka. Itu sebabnya, kata Habib Baghir, para aulia dan sahabat sampai meneteskan air mata saking takutnya azab neraka. Yang kelima, bersedekah sesuai kemampuan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Habib Baghir menjelaskan seorang Ibad Ar-Rahman itu senang bersedekah, tetapi
ketika bersedekah, dia tidak berlebihan ketika mengeluarkan hartanya. Namun, dia juga tidak pelit ketika bersedekah seperti memiliki harta banyak, namun hanya bersedekah beberapa ribu rupiah saja. Seorang ibad ar-Rahman bersedekah secara wajar sesuai kemampuan dan kedudukannya. Yang keenam, tidak syirik. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Maka dari itu, Habib Muhammad Bagir mewanti-wanti setiap muslim agar tidak mempercayai dukun ataupun paranormal yang dapat menjatuhkan diri pada kemusyrikan. Yang ketujuh, tidak membunuh. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Membunuh manusia merupakan dosa besar. Karena itu, Habib Muhammad Bagir mengatakan tidak boleh bagi seseorang muslim membunuh nyawa manusia, terlebih sesama muslim. Yang kedelapan, tidak zina. Dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan atas dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Seorang ibad ar-Rahman tidak akan berzina dan menjauhi hal-hal yang berpotensi mendekatkan diri kepada zina. Yang kesembilan, tidak sumpah palsu. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata dengan jujur dan tidak akan bersumpah palsu hingga kebenaran tidak terungkap. Yang kesepuluh, mengacuhkan orang-orang yang berbuat tidak ada manfaatnya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Yang kesebelas, sangat cepat merespon perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang apabila diberi perintah dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Quran Surat Ar-Furqan ayat 73. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan merespon peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berbeda dengan orang-orang yang lalai dan tidak memperdulikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti orang buta dan tuli. Maka dari itu, menurut Habib Muhammad Bagir, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala senang mendapatkan nasihat dari orang lain. Punya orang yang menasihati kita itu enak, karena mereka sedang membimbing kita, kata Habib Ali, pengarang Simtu Duror. Aku menerima orang yang memberi nasihat, katanya. Yang ke-12, memohon untuk istri dan keturunannya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Habib Muhammad Bagir menjelaskan, hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memohon agar memiliki istri dan anak-anak yang qurratul ayun, yakni penyenang hati karena kesalehan istri dan anak-anaknya. Baiklah saudaraku sekalian, itu tadi sedikit pencerahan bagi kita semua supaya dapat kita praktekkan di kegiatan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan kita ke jalan yang Ia ridhoi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.